Tindakan seorang lelaki belagak samseng kerana memarahi seorang peniaga wanita yang berlaku di hadapan sebuah restoran di Parit Raja Batu Pahat adalah berpunca daripada berebut kawasan berniaga. Wanita tersebut bersama anaknya yang telah berniaga buah potong dengan menaiki motosikal sejak 10 tahun lalu di sekitar Tongkang Pecah bagaimanapun berhasrat berniaga di Parit Raja sebelum dia ditahan dan dimarahi oleh suspek dengan cara yang kasar. Susulan dari kejadian itu, wanita tersebut telah membuat aduan dan suspek berjaya ditahan dan hasil siasatan mendapati suspek juga merupakan seorang peniaga buah potong dan minuman. Saya rezeki sendirilah. Tak, sekarang yang terbalik itu. Tak nak, lagi tak nak. Saya lagi. Yelah. Nak jual lagi tak? Nak jual lagi tak? Betul. Lagi. Hmm. Langgar lagi ini bukan langgar bang. Ada tak langgar? Ini tak langgar aku cik. Kawasan ni aku pegang tau. Kenapa situ dekat kereta aku tu? Kalau aku tak ada baju aku tak tahan orang. Stiker apa? Aku cakap aku tak tahu. Sebab saya tak ambil port pasal orang saya. Aku tak ambil port. Kenapa aku tak ambil port? Dari mampu kau tadi pun aku tak bagi tak. Mampu lagi kau pun. Kau dah jumpa hari dah. Saya niaga dulu lah, cik. Lepas tu? Lepas ni. Lepas hari nak belanja tu. Tengoklah bergantung macam mana. Saya tak nak cakap. Tak nak cakap lebih lah. Nanti tengok macam mana. Kalau saya masuk, kalau orang cik tahan, saya nak cakap apa kan? Asal seram kau? Yelah. Dia orang jenis orang, dia orang tak dicakap tau. Apa-apa mimpi ke? Dia, aku ni boleh buat bincang ke? Dia orang boleh buat apa maksudnya? Ha, nasib kau? Ada apa cakap nasib? Laki kau mana? Kau tak ada perolong, mana laki kau? Ha? Laki kau mana? Dia dekat mana? Ha. Hari ni dekat Muar lah. Dekat Muar? Hmm. Dia tak tengok. Aku dah lama dekat kaca tu. Tapi saya nampak. Dekat mana? Dekat aku baru lepas ronde tadi. Bahagian depan. Okey, aku cari. Tapi kalau aku tak jumpa, tak ada masalah. Aku cari sekarang. Okey, terima kasih bagi tahu. Tak, kalau aku nak jual lagi apa? Ini. Kalau ada rezeki saya lah. Tak, apa nak jual ke apa? Rezeki saya, insyaAllah lah saya usahalah nak meniaga dulu. Kenapa lagi? Kenapa? Tak, kau nak datang lagi? Aku tanya kau nak datang lagi? Yelah. Kenapa cik? Hello. Saya ambil nombor belak wajib ni. JUA. Ambil nombor belak wajib ni. JUA. 68. JUA. Ha. 6863. Ha, sebab aku budak tu. Nampak tahan kaki dia pun aku nak cari tadi. Tahan je. Ada kat sini. Ha. Ni saya niaga dulu boleh lah eh. Tak, tu serang kau. Okey. Lepaskan kepada budak semua. Okey. Serang kau. Itu je aku cakap. Kalau kau rasa kejentel lagi kejentel masuk. Ingat okay, eh. Terima kasih. Kalau rasa kejentel masuk. Terima kasih. Ha. Itu je aku cakap. Okey, terima kasih. Kau lagi dulu. Apa dia kena orang? Dia kata benar aku boleh aku. Yang kereta kancil tingkap hitam. Apa tu tombak? Kau kena tombak tak? Yang besar dekat Batu Pahat. Kau kena? Tak. Ha. Tu polis eh? Ha. Kalau kau tak cakap aku boleh bagi nombor dia sekarang. Polis IPD tu. Ha. Pasal dia kau hajar. Cara dia kau hajar. Dia jantan lepas tu suruh anak dijual. Lepas tu nak utar pula. Mungkin abang, cik jumpa dia laki sama laki katnya. Jadi dia macam ada tak aku dah jumpa dia tak mantun tapi ada budak aku jumpa dia mantun juga. Budak lain. Aku memang dah ambil nombor dia sebab tu aku cakap kat mana kau jumpa dia memang aku nak cari. Jadi cik area sini je ke atau ada tempat lain? Aku sini si Gading hitam Keluang pun aku ada budak sebab tu aku tahu laki kedua kat Keluang. Okey. Betul laki kau bukan pakai suara eh? 10 tahun eh? Tak, aku tanya betul laki kau bukan pakai suara. Dia suara pakai juga wajib pun pakai juga. Pasal budak aku sana pun tengah cari. Okey. Terima kasih. Terserah tau. Jangan cakap aku tak ingatkan. Okey, terima kasih. Jangan jual apa? Yelah nak niaga dulu boleh tak? Untuk tak, malam ni. Kau nak jual. Tapi aku dah
Dah, apa semua buka, dah bagi kat aku. Kalau dia orang jumpa, kenapa? Okey, terima kasih. Haa.